podcast sahabat Hai Job Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Hai Job. Terbaru setelah melihat ini, Hai Job akan segera susul Haiko ke Jepang. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hai Job Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hai Job Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Rangga Hai Job. Di sini Rangga Hai Job melihat postingan Haiko van der Veken, lantas dia berinisiatif untuk langsung susul Haiko ke Jepang. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Hai Job, Haiko van der Veken dan Rangga Hai Job. Postingan terbaru menunjukkan keindahan kota Jepang. Dan ini membuat inisiatif tersendiri buat Haiko van der Veken untuk mengupload dan membagikannya di Instagram pribadinya. Dan sontak saja ya, para fans Hai Job merasa sangat gembira sekali mendapatkan postingan tersebut. Lain halnya dengan Rangga Hai Job melihat keindahan kota Jepang, sepertinya dia ingin sekali ke Jepang. Kalau memang dia tidak mempunyai kesibukan lain, pasti Rangga Hai Job akan segera nyusul ke Jepang untuk nemuin Haiko van der Veken. Karena dia di sini melihat betapa indahnya kota Jepang, hingga dia ingin segera berangkat atau OTW ke Jepang ya. Nah seperti halnya juga, di sini Rangga Hai Job pun sangat ingin sekali membagikan kebahagiaan Haiko dengan cara mengunggah foto-foto kebersamaannya bersama sahabat-sahabatnya di kota Jepang. Namun apa daya ya, karena di sini Rangga Hai Job juga mempunyai kesibukan tersendiri, jadi dia pertahankan dulu keinginannya untuk ke Jepang sambil dia menunggu proyek terbarunya akan segera selesai. Nah sahabat, kita doakan saja mudah-mudahan